Ya senang mas ya, bahwa apa yang telah dinanti semuanya udah kita tetap hari ini, dan ini ya tugas berat lagi ya ke depan untuk mempersiapkan, karena Piala Asia tahu sendiri bahwa negara lawan-lawannya lebih kuat lagi. Kalau tahu tanggapannya bagaimana bisa main di Piala Asia lagi setelah selamanya? Soalnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat senang untuk kali ini Indonesia bisa bermain di Piala Asia. Kalau Bang Sirono, bentar, tanggapannya bagaimana bisa pergi ke Piala Asia? Ya bersyukur dan bangga lah, puji Tuhan juga golnya, makasih juga doa-doanya. Marcel, salah satunya kamu bisa cetak gol, terus mungkin pemain termuda di Piala Asia. Ya itu kan terlepas dari itu, saya juga terima kasih atas kerja keras tim dan coach yang selalu ngasih arahan itu aja sih. Ini mas, PSSI untuk Lukas Sintayong buat tim 16, gimana tanggapannya? Kalau itu juara nih ya, itu menang PSSI mungkin lah, pokoknya yang terbaik aja lah. Nah ini balik ke langsung Madura bagaimana? Ini mungkin istirahat dulu, baru nanti gabung ya, masa. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.